Gua ada tutorial. Dari tadi gua main. Dari tadi gua main, cuman gua enggak tahu kalau misalkan itu udah apa, gua enggak tahu kalau lagi apa belum live, ngerti gak? Jadi tadi gua main ngobrol sama diri gua sendiri dan gua enggak tahu kalau belum mulai. Makanya kok kenapa enggak ada yang chat, ya gua bingung. Kenapa enggak ada yang chat, ya gua bingung. Gua baru sadar ternyata gua belum live, ngerti gak? Dari tadi gua main tapi gua belum live, itu bego banget sih. BTW seperti di judulnya ya, gue bakal live dan untuk video hari Rabu bahkan ini gitu. Karena gue yakin gue bakal mati terus di game ini. Karena game ini cukup sulit ya, gue udah permain demonya. Terus apa lagi disebutnya ya? Yang pasti yang hari Rabu itu, videonya itu apa disebutnya ya? Versi editing lah disebutnya, versi edit. Bego banget sumpah, serius. Oke. Okay. So gue udah pelajarin ya, cara mainnya yang baik dan benar gimana ya. Oke, okay, lupa. R1. Oke, gua enggak tahu di game ini ada sistem ngisi darah apa enggak ya, karena di demo sebelumnya ada isi darah. Tapi sekarang enggak. Sistem isi darah kayaknya enggak ada ya. Tapi gua enggak tahu. Di sebelumnya itu ada game isi pisang isi darah ya. Di demo ya, di demo. Bukan di sebelumnya. R1 ngisi. R1 ngisi ngambil apa sih? Ngambil air, mukul kotak, ngedes X. Oke, siap. Level sampai tamat, Bang. Insyaallah. So, gua belum tahu ya musuhnya siapa aja, bahkan Totetsu aja gua enggak tahu karena apa disebutnya? Gua blindnya, maksudnya gua benar-benar ngelihat internet aja, gua hati-hati. Jadi gua belum tahu Totetsu seperti apa ya. Tapi orang-orang bilang Totetsu itu mirip Ganyu katanya. Tapi gua enggak tahu. Oke, okay, lihat sekarang lu nggak bisa ngisi darah apa? Kalau ini sih oh btw baju Kogasta gue baru sadar tuh itu baju yang di Wild and Horn Hermit ya, itu cukup lucu, gue suka. Kombo dong. Sakit banget itu. Cuman enggak tahu terasa apa enggak itu. Oke, lu enggak bisa komputer terus-terusan.
Semangat bang, yes, semangat. Itu ada suaranya kan ya gue ya? Gue ngomong apa ada suaranya kan ya? Oh iya, Lon Yugi ya? Iya. Di sini Yugi cakep banget sih. Tuh, gue ngetes dulu. Ada suaranya gak sih? Oke, ada suaranya. Ada aman. Oke, ya aman. Ah, Yugi sih cakep banget, cantik banget, gue suka. Kamu ngapain lu? Gue di sini pengen nyari Totetsu. Dia bikin air udah kayak Tanjidora ya ini, Demon Slayer. Gue nggak ngerti ngomong apa, tapi kalau bisa baca silahkan baca aja. Cuman bakal gue cepetin. Oke, lawan Yugi itu agak susah ya, karena gue sebelumnya udah pernah main. Tapi gue mulai udah latihan sih tadi tutorial. Jadi kalau misalnya itu jangan ditabrakin, karena yang si itunya sebelumnya ya, yang gue mainnya versi demo loh. Yang versi demo itu lo bisa ditabrak, apa namanya, bisa ngisi darah. Jadi gue nggak begitu mikirin apa maksudnya mainnya barbar jadinya gitu. Karena bisa ngisi darah, tapi sekarang nggak bisa ngisi darah, jadi ini agak kayak gue. Oke, sebentar. Ayo dong. Ambil ini, Tanjidor. Ambil air. Betul ini tadi ada yang nanya kan ya, ini musuh ke bos ketiga. Tanjidor, oke. Enggak, gua udah mulai biasa nih. Tenang aja. Cuman karena ini live, ini bakal banyak adegan cringe ya, karena gua mati terus. Oh. Jangan ditabrakin bisa gak? Yugi no di Bogom Yugi bukan yang ngeles malah. Si Yugi no ngebogem dan lu nggak ngeles, you stupid. Oke, okay. Spell card. Nah di sini mainnya nyantai aja, kita main Tanjidora itu rasa. Punya. Combo. Main. Ya, itu buat malam juga bisa.
Oke, sekarang boss selanjutnya nih. Gue nggak tahu siapa. Karena di demo kan terakhir itu kalau nggak salah lawan Yugi. Tapi kalau yang di setelah ini gue nggak tahu. Setelah ini gue nggak tahu. Ada yang bilang ada Flandre ya? Gue nggak tahu ini siapa. Kanako kah? Kayaknya sih Kanako. Karena aku bukan? Oh iya benar kan? So kalau nggak salah lu bisa pakai karena aku juga. Bos kelima paling ribet, oke. Tapi sebenarnya sih gue lebih pengen pakai Murasa sebenarnya sih. Tapi Murasa belum kebuka. Mungkin nanti gue pakai Remu dulu, Marisa, Murasa kayaknya, I don't know. Oke, gue belum pernah pakai Kanako, belum pernah lawan Kanako, jadi gue nggak tahu ya cara ngelesnya gimana. Oke, tapi dia udah kasih tau patternnya. Oh, gua enggak tahu cara ngindarnya. Oke. Makan tuh Tanjidor. Remu, mukulin lu kemana sih? Oke. Berarti nanti ngelanjutin alur cerita Tohong. Tunggu Toho 18 muncul. 18. 18.5. Karena gua aja ini belum tahu nih cerita story ini. Gila, musiknya enak banget ini. Trompetnya kerasa. Oh, makan tuh Tanjidor. Dari tadi kok ngomongnya Tanjidor mulu. Karena emang skillnya itu mirip kayak si Tanjidor sih. Aduh, cara ngelesnya gimana? Makan tuh Tanjidor. Ah, oh, mampus lu. Makan lo Tanjidor. Pukul. Minta. Makan tuh. Oh. Kombo. Oke, Tanjidor. Oke. Udah kan?
Okay, kayaknya gue udah mulai biasa nih. Jadi gue udah bisa. Pernapasan air. Tapi jujur aja ya, gue belum nonton Demon Slayer sama sekali. Tapi kalau nonton movie-nya udah. Karena waktu itu gue diajakin sama temen gue, eh nonton Demon Slayer lah, gue gak tau series, ya udah ikut aja gak apa-apa, ramein. Ya udah akhirnya gue nonton Demon Slayer tuh di bioskop dan gak tahu alur ceritanya sama sekali. Tapi to be honest, apa, yang movie tuh, Mugen Train itu berantemnya ributnya seru banget. Tapi nonton seriesnya gue belum sama sekali, Pak. Season 1 pun, episode 1 pun gue belum nonton sama sekali, jadi gue gak tahu story-nya. Aduh. First try, oke. Okay. kayaknya ini di nuklir ya? Apa neraka? Ini kita di bawah tanah kan ya? Oh, wes gila, keren banget emang. What the fuck? Baru mulai udah lah. Ngumpulin tanjidornya susah. Ngumpulin tanjidornya itu susah. Airnya dikit banget. Oh. Oke, okay, oke, okay, gua ngerti. Bola bisa di grace. Tapi jangan di pojokan, bisa enggak? Oke, okay, gue tau. Bola bisa di grass. Ngomong dong. Gitu. Oke. Gue udah ngerti sistemnya toh. Gitu toh, ngomong dong. Aku diem aja. Kan kalau gini kan gue bisa tahu. Ah. Ngomong dong, aku kenapa lu diem aja sih, bingung gua. Oke. Udah tahu. Ah, gitu maksud gua. Yeah, udah ngerti. Lebih susah toh 15 karena gue nggak terlalu main jago main dan maku. Tapi kalau main game platform itu lo bisa belajar, maksudnya lo bisa pelajarin gitu tadi kan. Oh begini toh. Begini. Ngomong dong aku, gue nggak tahu kalau bolanya bisa di press. Aku diem aja, diem baik. Oke. Ah. Oke, gue ngerti. Tanjidor, bisa gak? Aduh, oke, mendingan. Oke. Okay. Ayo, hype. Gua udah tahu sistemnya. Oke, santai aja. Oh. Tanjidor, makan tuh Tanjidor. Oke. Oke.
Udah kan? Ih, masih ada lagi. Oh iya, yang nuklir. Cara ngelesnya gimana tuh? Oh my god, oke. Okay. Cara ngeles nuklir. What the fuck? Dia kenapa sih? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Cara ngeles nuklir gimana tuh? Oke, okay, ayo Ricky, santai aja, santai, santai. Besok Senin, gue sih santai. Oke, so ini bos keberapa? Bos kelima ya? Aduh, besok Minggu bukan Senin, bodo amat. Salam dari Bin dan Sokyo. Aduh. Oke, gue udah tau sistemnya. Gue udah main berapa menit? 36 menit, lawan Oku doang. Oh my god, oke. Lawan siapa ya? Hello. Totetsu sekarang. Wah, serius? Gua di mana ini? Kenapa sepi enggak ada orang ya? Hah? Itu Totetsu? Kayaknya sih iya, gue belum pernah lihat dia. Oke, beneran mirip Ganyu. Cuma agak sedikit kecewa gue ya, serius. Gue agak sedikit kecewa dengan desain Totetsu ya. Gue kira, gue selalu, you know what? Yakuza yang paling gue suka itu cuma sekarang gue udah nentuin Yakuza yang paling gue suka sekarang adalah Saki. Kenapa? Karena menurut gue Saki itu emang bener-bener kelihatan kayak Yakuza beneran. Kalau si Yachi, dia kelihatannya kayak apa ya? Orang Cina tapi mimpin Yakuza gitu. Nah itu Yachi. Tapi kalau tuh Tetsu, entah kenapa pakaiannya kayak nenek-nenek ya dia ya. Tapi serem sih, serem cuman opainya mana lu enggak punya ketua Yakuza enggak punya opai kurang serak lah, kurang serak. Okay. Menurut gua sih desainnya cukup ya lumayan lah ya, lumayan bagus cuman enggak cocok pemimpin untuk jadi pemimpin Yakuza menurut gua enggak cocok ya. Saki yang paling cocok pemimpin Yakuza menurut gua. Karena menurut gua penampilan Saki itu pas banget sih. Sifatnya yang garang ya, ganas. Terus orang bule, cowboy, orang western. Ini cukup lucu juga sih. Saki pakaian bule western gitu, mimpin Yakuza. Yachi orang Cina, mimpin Yakuza. Itu cukup lucu. Kayak loli, ya. Yeah. Ya, gua enggak. Desainnya enggak apa maksudnya biasa apa menurut gua bagus-bagus, cuman enggak cocok jadi Yakuza menurut gua. Yang paling cocok itu Saki, iya. Yachi aja menurut gue nggak cocok loh, di Yakuza. Oke, now what? Oke, lu bisa lambat kalau kena oil. Makan Tanjidor. Makan Tanjidor.
ya, apa ya? Makan Tanjidor. Gila, ini remu penuh minyak. Makan Tanjidor. Oke. Pukul. Toho tanpa Popeye. Enggak, gue selalu berpikirnya gini loh, Yakuza itu Yakuza cewek ya, gue selalu lihat itu biasanya tampangnya itu ya tampang-tampang serem lah. Tampang-tampang serem, emang sih ini tampangnya serem, cuman ini kelihatan lebih kayak loli daripada loli yang garang gitu, ngerti kan? Loli tapi garang. Nah, ini Totetsu. Loli tapi garang. Nah, itu Totetsu. Makan tuh Tanjidor. Makan tuh Tanjidor. Makan tuh Tanjidor. Wah, Tanjidor. Ya, gue pengen ngambil. Oke, nyawa gue ada 3. Santai aja, jangan dusu. Oh, gue diisep. Oke. Aduh. Oh, makan tuh Tanjidor. Kamu dong. Really? Susanon Oku. Loli nenek, iya. Really? Begitu doang Totetsu? Oh, shit. Gua enggak boleh nunjukin ending. So, oh my god. Oh, bakal lebih susah lagi. Oke, siap. Kan gua enggak tahu. Ini baru pakai remu doang. So, coba next. Flan. Oh iya, lu bisa pakai Kanako. Nah, gue mau pakai Marissa aja. Oh, tutorial. Ya udah, enggak apa-apa. Oh ya, gue belum lihat Tanjidornya Marissa tuh. Gila. Oke. Tanjidornya Marissa gede banget ya. Area gitu. What the fuck? Oke, pakai Marissa lebih tar ini ya. Agak ribet juga tuh pakai Marissa. Ya, ini gue belum biasa pakai Marissa. Aduh.
Sorry bentar. Oke. Oke, skip aja, gue udah tau story Rainbow dan Marissa. Oke, tembakan Marissa itu ini ya, disebutnya, dianggapnya heavy ya, heavy damage gitu, sangat heavy gitu, beda sama tembakan Remu. Tembakan Remu yang kartu itu tuh nggak dianggap heavy damage, tapi kalau di sini dianggapnya heavy damage ya, aku rasa. I don't know. Aduh. Gua ngapain lagi bro? Gua nggak tahu ngapain. Gua serius, gua nggak tahu ngapain. Lawan Kogasa kan ya? Oh enggak, Yamame. Gue ingat ada Yamame sih. Tapi Kogasa dulu dong. Apa Yamame dulu? Apa ya langsung Yamame? Iya, Yamame. Gue udah bener banget sama dia. Keren sih, serius disini. Oke, gak jelas. Marissa gak jelas, Riz. Gak enak banget. Mending pakai Remu gua. Entah kalau karena aku udah enak apa enggak ntar. Sayang banget itu. Thank you.
Pakai stick. Tapi pakai stick aja geribet sih menurut gue sih. Ada 5. Cuma nih. Oke. Lawan bu lawan Yugi kan? Apa bukan? Oh iya, kayaknya lawan Yugi. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Taratara. Seratus 10.000 lah, 110. Kayaknya sih, seinget gue ya, 110 di Steam, cek aja. Rp109.000, oke okay lah, iya. Dibulatkan kalau gue masih, jadi 10.000, jadi 110. Gue udah ngerti. Oke. Oke. Bawa senang aja ya. Entah gue senang karena gila atau emang udah gila beneran, I don't know. Kucing jangan ganggu dah. Gue lagi live stream di sini. Keluar. Gue lagi live. Jangan masuk ke kolong-kolong ah. Ya rebahan aja udah, jangan rusuh. Kiri kanan. Turun eh. Aduh. Oke, itu dari kucing. Ada kucing. Lihat, Tanjidormo gak kena sama sekali. Jadi itu benar-benar
apa sebutnya? Berapa menit? Coba kita lihat ya. Hampir mau sejam lawan Yugi doang. Oh my god. Oh, lawan Murasa sih gue rasa ini. Ma, ini air ini. Murasa lucu banget. Gak ada Iku kan ya? Maksudnya gak ada Oku kan ya? Gue gak mau lawan Oku, serius. Kayak gitu. So, gue pake kotak atas. Si... itu gak turun. Merasa gak turun. Oke, dia kalau yang kena kecil nggak apa-apa. Oke, gue tau. Yang penting harus tahu patternnya dulu. Ya, gue nyemplung. Ini main air nih, serius gue. Gue main air di sini. Good job, Marissa.
Oke, okay, ya. Yang penting tahu patternnya dulu. Berarti patternnya harus tahu dulu. Oku nggak ada kan? Jadi lawan Kotaka tadi. Kata siapa namanya? Kata si K. Kata si K lawan Kotaka. Sendai Hakuronomiko itu sebenarnya disebutnya mah cuman apa ya disebutnya? Mugen ya, apa disebutnya? Enggak official, dia itu Mugen dari game Mugen. Cuman memang ada sebenarnya gimana cara nyebutnya ya? Enggak ada yang tahu sih, udah mati apa hidup juga enggak ada yang tahu. Tapi Rinosuke bilang si Rinosuke ya dia kenal sama ibunya apa bukan ibunya sih keturunan sebelumnya ya. Hakurei yang sebelumnya kenal. Oh, Kotaka. Okay. Nah, itu lucu banget. Dia makan apa sih? Permen karet kah? Mochi? Itu makan... Oh, peruit! gue kira dia makan mochi gitu. Pakai peruit, oke. Okay. Oke. So, semacam dash ya. Enggak, gue bingung dari yang itunya tuh. Habisnya kan semuanya kan api gede. Nah, api gede itu nggak bisa digrace kan? Tapi yang gede itu nggak bisa digres. Enggak, tapi gue udah tau. Berarti X atas ya? Aduh. Oke. Ngancurin api gede itu Z bawah. X bawah lah, gue pakai stick masalahnya. X bawah. Oke. Sekarang gue ada 4 nih. Aduh. Nah, ini pens. Enggak, belum. Oke nih, pes terakhir kan ini. So, jangan di tengah-tengah sih kalau bisa. Ya di sini. Oke. Wow, ini bener-bener cheap banget ya. Tapi nggak apa-apa sih. Daripada gue gak bisa ngalahin dia. Ini cheap banget. Iya bisa di grace tapi bisa dihilangin apinya kalau perfect ke dots. Makanya di spam aja. Itu cheap banget serius. Disebutnya apa ya? Cheese ya mungkin. Itu dan lu liat tuh Marisat jadi Sonic gitu dia muter-muter di atas. Oke, okay, so kita lontot Tetsu sekarang gak rasa? Satu jam, oke. Okay.
So, gue rasa ini bakal sulit loh untuk Tetsu karena gue nggak bisa pakai Marisa ya. Tapi coba lihat aja deh. Karena tadi pakai Remu easy banget atau Tetsu. Tanjidor. Karena tahu caranya gue jadi chip nih mainnya nih. Oh ya. Well. Moga aja jangan di-fix ya. Ketahuan cara chip ini bakalan di-fix nih biasanya nih. Itu gara-gara dikasih tau stigma gue mainnya jadi chip di sini. Oke. <Okay. laughs> Well. Tapi gue bisa pakai tanci doang kan? Iya bisa. Main dengan gaya. Main cara curang ini. Lihat aja nih gue majuin sama gue. Oke, setelah tahu gerakan ini, Marisa jadi OP. Ini bener-bener cheap banget, serius. Ini bener-bener cheap banget. Gak balance, gue rasa sih. Bisa di spam aja. Ini parah-parah banget sih. Oke, apa lagi? Yang ngisep ya? Iya. Oke. Harusnya kalau oke, mendingan jadi Marisa, you stupid. Oke. Apa enggak? Thank you.
karena aku udah dapat. Marissa protesnya easy. Oke. Oke. Bentar ya. Oke. Ya, Murasa. Wih, Murasa. Oh my god, keren banget. Tapi susah ya pakai Murasa. Itu dari bintang itu kelihatan banget. So, gue rasa kita pakai Nako dulu aja. Itu Murasa keren banget sih, gue demen banget. Baru mulai langsung lawan Yamame. Yamame imut banget di sini. Dia kayak Spider-Man ya. Emang Spider emang dia laba-laba sih, jadi cuma lucu aja sih. Langsung oke. Okay. Di sini ada gerakan broken enggak? Iya. Oke, so main rusuhnya begitu tuh. Iya, gue tau. Cuman masih belajar. Bentar. Lagi belajar tombolnya. So, cara rusuh begitu toh. Ke bawah kotak. Oke. Terus karena kok karena ada sistem angin sama kayak Sanae untuk pilarnya sesuai arah musuhnya. Oke. Ini cukup menarik ya, maksudnya setiap karakter itu tombolnya beda-beda loh. Beda dengan game fighting kan ya. Kalau misalkan ini oke. Gue udah ngerti sih. Lawan siapa ya? What? Langsung di sini. Lawan Remu gua rasa sih. Remu di stack 1 pas pakai Marsa easy, jadi gua enggak tahu. Oh iya. Di sini bakal susah apa enggak? Ya, rusuh banget ya. Karena kok rusuh. Gak heran sih di tower 10 dia bikin insiden di tower 10 sampai tower 13 ya. Karena emang ini karakter berusuh. Brengsek.
Rusuh aja lu di Gens Tokyo lu. Bikin rusuh aja lu di Gens Tokyo lu. Lihat aja. Lebih rusuh dari Marisa gue liat sih. Oke. Terlalu rusuh ini. Oke. Okay. Sebelum kapok remu, lu harus nyerah dan serahkan kuilnya ke gua. Biar Moria serahin aja yang ini. Enak aja lu buang-buang ke sana itu, kuil lu enggak guna. Oke. Okay. Udah. Serius lu? So jadi 54 detik tuh lihat tuh. Enggak nyampe 1 menit lawan remu. Oke, okay. Kayaknya gue, oke, okay. Kayaknya broken ya. Kita lawan siapa? Yugi? Harusnya mah Remu dulu biar ini sih. Tapi cukup menarik juga ya, maksudnya Kanako sama Yugi itu belum pernah ketemu. Sama seperti kayak Kanako sama Yamame, dia belum pernah ketemu sama sekali. Tapi akhirnya kita bisa ngelihat mereka ketemu di game official ini. Gak heran sih kalau Yugi ngamuk ya sama Kanako, karena Kanako bikin rusuh di bawah tanah. Nggak, bukan bikin rusuh sih, karena ngasih kekuatan ke si Oku nih. Akhirnya kan what the fuck, gua kira Yugi Sion sama John. Oke, okay. Jadi orang Arab ple 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 ple. Plep, 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 plep. Gue suka dengan pakaian si Joon ya. Tapi si Sion kayak pembantu pakaiannya. Gue lebih suka pakaian yang sebelumnya. Gue tahu Sion itu miskin, cuman jangan kayak pembantu juga lah. Tipu. Apa lo ngapain lagi? Oke, coba gue lagi rusuh ini. Kombo pakai siapa namanya? Karena aku enak banget kalau rusuh aja. Tuh lihat, kayak kuntil anak tuh Sion. Itu dasarnya kayak dasar kuntil anak tuh gak? Pakai hoodie aja lah Sion, pakai hoodie, sweater, keren pakai sweater. Lihat itu. Oh my god, Sion lu seksi banget. Jadi kayak kuntilanak atau pembantu power duster. Pembantu kerenan Mike malah daripada. Oke, okay, lu enggak bisa nge-crash itu. Lagi or
Aduh. Udah. Belum merasa lagi. Oke. Sion. John keren sih pakaiannya. Gue lebih suka pakaian John kayak begini daripada yang di Anthony of Common Flower-nya. Lebih suka pakaian John begini. Tapi kalau Sion gue lebih suka di Anthony of Common Flower, mendingan dia pakai hoodie ya. Tapi di sini Sion benar-benar kelihatan kayak pembantu banget atau gak? Mendingan lu kalau pengen jadi pembantu mendingan pakai maid aja sekalian. Ya. Oke, what next? Murasa kan ya? So, Murasa gue rasa bakalan lebih mudah sekarang. Karena kan aku itu bisa terbang. Pencet R1 aja gitu. Gak sabar liat bahas dendam sama Yugi. Emang ada lawan Yugi? Really? Ditabrak kalau Murasa apa itu? Si Kanako. Wih, ngamuk dia. Berani-berani nyelu nabrak dewa, ah. Oke. Thank you. Habis ini baik serangan bawah langsung beres aja. Anjir. Oke. Ini yang ditenggelamin kapalnya kan ya? Iya. Gue rasa nanti pakai Morsa bakal susah banget kali ini. Tadi gue liat bintangnya itu loh. Ayo. Oke di sini nih. Sini pakai grass aja coba ya. Nyelam itu ya keluar. Lurus banget sih paling di air bilang. Lurus banget sih paling di air ini. Menit lawan so abis itu lawan siapa ini? Kutaka gua rasa. Iya Kutaka.
Murasa wangi, ya yeah, wangi banget tau gak? Ah, langsung aja lah, gue udah tau gue buka. Ah, ngebak lagi tuh, darahnya gak ada. Aduh. Aduh. Ratu kotak X sama joypad, maksudnya analog. Oh ya, salah. Pakai analog juga bisa. Ntar gue nggak kelihatan lagi masanya. Oke, 3,5. Mau haji bisa gak? Sekali aja jatuhnya. Tapi kan akunya lompat sih. Berarti lawan di PES akhirnya sering bawa terus dah, sering bawa charge, sering bawa bawa lagi. Oke. Okay. Ya. Yeah. Menurut gua karena aku yang paling broken di sini ya. Karena aku paling broken pertama, Marissa ya broken kedua, gua rasa. Oke, okay, sekarang auto test kan. Nggak jatuh toh? Stotetsu lagi ngegali. Sedang mencari harta karun. Oh enggak, dia langsung muncul. Dan gue lagi ngegali. Riii! Gayanya Dio itu. Riii! Oke, Lawan Tetsu ada mode duanya. Aduh. Maksudnya apa tuh? Tentu saja sim Dio. Halo? Tapi mungkin kelemahan Kanako itu ngedance
ngumpulin dasnya itu lama ya, ngumpulin ijo-ijo itu tuh. Habis lontot tes itu, tapi lontot tes lagi, oke. Okay. Darahnya keisi lagi gak? Pasti. Dia mana ya? Oh, oke, okay. Di tengah. Oh, oke. Okay. Kayaknya dia ngamuk nih. Nanti di mode 2-nya manfaatin chart-nya Kanako, soalnya nggak bisa diserang. Oh, oke. Okay. So, kita suruh bertahan ya. Maksudnya nggak bisa diserang, Totetsu-nya nggak bisa diserang. Atau guanya yang harus bertahan. Darahnya keisi lagi kan lo? Wow, jadi Dio nih ngamuk. Ini oilnya, minyaknya kebakar semua. Kanakonya nggak bisa diserang, oke. Okay. Tapi ini bisa diserang kan ya, Dio-nya. Keren banget sih. Serius keren. Gua jujur aja gua suka desain nama Totetsu bagus, menurut gua bagus. Cuman sifatnya juga cocok ya. Sifatnya itu cocok sebagai yakuza gitu. Cuma penampilan itu menurut gua enggak cocok. Penampilan sebagai ketua yakuza menurut gua enggak cocok. Malah dia kayak loli. Oke, now what? Yes, main atas. So, gue nggak ngeliatin. Nah, di sini nih kita ke atas nih. Gue mana sih? Gak kelihatan. Sasaporo bikin game yang hood-nya ketutupan bisa gak sih? Sasaporo. Aduh. Gue gak tau apa yang terjadi. This
Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Gue tau apa yang gue harus gue lakukan. Nah, lo bisa ngisi di sini. Keseringan main Hisatensoku, iya, agak shock karena menurut gua itunya beda ya, gameplaynya benar-benar beda jauh. Cuman combo broken yang ada. Oke, okay, so jadi mesti di combo terus ya. Jadi merasa tuh main combo. Itu ada yang baru gak sih? Oke, okay, so story mode. Oke. Okay. Nggak ada yang baru. Itu nggak muat itu. Murasa Minamitu. Mitu. Murasa Minamitu. harusnya ada John ya sama si apa namanya? Flandre. Tapi gue belum ketemu mereka. Jadi gue rasa di Murasa ini kita ketemu Flandre, gue rasa I don't know. Murasa bisa Infinite Grace. Oke. Okay. Berarti Murasa brokennya di Grace ya. Murasa bingung, banjir banget nih. Padahal nggak ada laut di Gesokyo, tapi kenapa banjir? Padahal nggak ada laut di Gesokyo, kenapa banjir banget? Oke, gue harus belajar dulu. Oh, oke. Okay. Oke, okay, gue masih pelajarin kombonya. Tapi memang kalau menurut gue sih ya, kalau pengen combo enakan pakai Murasa daripada Marisa atau Remu. Yap, jangkarnya itu bisa diputar kayak ngewe di air. Ngewe di air, oke. Okay. Murasa di sini keren banget sih, gue suka banget desainnya. Yang gambar emang benar-benar ini sih. Di sini kelihatan kayak laki, kayak cowok. Oke, okay, so berarti yang broken itu dari kotak apa? Yang diputer-puter gitu. Jadi kayak apa sebutnya ya? Devil May Cry? Yang pecet bawah tuh, Swordmaster. Oh kasihan Kogasa, dia kebanjiran. Kok di goa ada banjir? Ya bingung gua. Kogasa lucu banget. BTW di Kanako gak ada murah, gak ada ini ya. Gak ada Kogasa ya. Kogasa ikut ikut. Eh gue numpang, eh tunggu. Kogasa sama Murasa itu kan satu game ya.
sama-sama dari Toho 12, tapi tapi Kogasa sebenarnya nggak tinggal di Moria Shrine sih, Moria Myoren, Myoren nggak tinggal di Kuil Myoren sih. Tapi mereka harusnya udah saling kenal karena kan di dalam satu game tersebut gitu. Tapi nggak tahu deh. Setahu gue sih si Kogasa tinggal di Myoren, iya tinggal di Myoren, cuman dia di kuburannya. Aja loh. Betul, aku masih belum tahu skill Murasa gimana ya. Oke, okay. Cukup keren. Dan gue cukup suka di sini Murasa, dia pakai di mana-mana ya, orang kalau ribut senjatanya mah pakai pedang, pisau, dia pakai jangkar. Udah kayak karakter dari Basara atau enggak? Karakter Basara tuh, yang pakai jangkar. Aduh. Oh iya, lupa gua rekam. Aduh. Udah lah, biarin lah. Malah lebih enak Murasa. Iya, kan gua bilang kan. Kalau misalkan pengen combo, gua rasa milihnya Murasa. Tapi kalau pengen broken, ya si... Siapa namanya? Lupa, karena kok. Oh, lawan si John. Weh, lu baju kotor di baju-baju gua aja nih. Baju gua pakai baju putih nih, susah nyucinya. Orang kenapa sih nih, kata Murasa ya. Dan terkuat hajar aja lah. Semua BTW semua serangan itu heavy juga ya. Ini juga sih. Semua serangan ini ya, siapa namanya? Murasa itu heavy semua. Murasa ketemu tamu lama. Pengen combo enak sih, enakan pakai Murasa. Dia tarik kayak Scorpion jadinya. Come here. Lihat, tarik cep. Come here. Oke, masih ngomong. Get over here. Ditarik gitu. Tapi pakai jangkar bukan pakai shuriken, bukan pakai apa sebutnya? Kunai ya.
nyerang apa? Iya, kombonya enak ya. Cuman X kotak doang sih. Lawan Flandre cuma di Joan doang. Really? Itu bikin gue kecewa. Mungkin nanti kalau ada update kali. Iya seru seru, pakai muasa seru. Ya bulak balik gitu aja. Kalau main grand chess kiri, tek 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 kanan, tek 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 kiri, tek 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 tek. Seru 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 seru. Pakai muasa kombonya seru serius. Kiri kanan gitu. Kayak Sekhart ya, Sekhart bulak balik. Tek 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 tek. Kiri, tek 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 kanan, tek 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 tek. John maksudnya pernah dilatih sama Byakuren kan si John kalau nggak salah. Oh iya benar-benar tamu lama. Iya Murasa kenal sama John lah, orang John pernah, orang John tinggal di Myoren Temple. Iya begonya gue, sorry Yuda, gue nggak sadar soal itu. Goblok banget gue. Oke. Oh ini saat ini ya, saat kita pakai kanapu nih tabrak. Iya, gue lupa si John itu tinggal di Myoren Temple latihan sama si Byakuren. Oke, ini perahu gue, ini map gue, jadi harusnya gue lebih jago di sini. Tapi I don't know. Jadi sabar. Lihat. Oke. Diputer-puter aja berarti ya. Like that. Kalau misalkan si Kanako dinyelamin dalam air ya. Soalnya kotak. Nah, kayak gitu. Ya air mukulnya kalau dia lagi loncat.
Udah kan? Waduh. Lagi? Kayak tadi, bisa gak? Oke. Udah kan? Oh my god, kapan selesainya? Oke, udah. Itu baru bisa di Infinite Grace Dash, pukul dash, pukul dash, pukul dash rank bawah yang ngedash pakai cangkar terus diulang. Iya. Yeah. Tadi udah bisa itu. Gak tau ini lawan siapa ya? Kutaka? Apa Flandre? Karena aku nyelam. Lawan aku, aduh. Mimpi terburuk gua lo Noko itu. 3 menit, oke. Okay. Tapi ini cocok banget ya. Murasa itu kan yokai air. Melawan Oku. Yang dia lebih disebutnya yokai api nuklir lah. Jadi menurut gue ini cukup menarik ya. Cuman tetap aja lawan Oku itu susah. Tembok di itunya loh. Di api ya, tembok apinya itu. Oh, langsung mulai. Oke. Okay. Tapi gue rasa pakai Murasa agak lebih mudah ya. Dead combo kan, awas mati konyol. Kalau pakai Murasa aku tuh agak mudah. Oke. Mati konyol. Aduh, itu yang gue maksud tuh mati konyolnya tuh. Mati. Dom waste to die. Apa janji gimana sih? Dan mati konyol. Mati dengan cara konyol. Mati konyol. Mati dengan cara konyol. Aduh. Oh ini yang ini gue tahu. Gila, Murasa sakit juga ya. Cuman X kotak doang itu darahnya langsung berkurang. Oh ini yang nuklir. Oh no 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 no. Oke oke oke. Pakai jangkar lu Murasa. Mate konyol. Mati dengan cara konyol. Mati konyol. Mati dengan cara konyol. Aduh. Turun lagi. Mati dengan... Oh, BTW ini aku mati dengan cara konyol ini. Dia mati sendiri. Mati dengan lawan
Iya, isi banget lah mau kuliah. Iya. Aduh, gue mati dengan cara konyol ini. Nice, langsung nalar aku tuh kan. Merasa yang paling sakit ya, baiknya dari semua file acara. Iya, merasa keren. Iya. Menurut gue paling seru pakai Murasa sih. Paling seru ya, karena Murasa itu menurut gue gak broken. Itu tergantung dari cara main lo aja. Karena dia lebih ke arahnya apa ya, teknikal jadinya, combo gitu. Combo dan cara ngeles lo gitu. Iya, gue suka banget dengan Murasa di sini. Cuman 2 menit. Mati konyol. Mati dengan cara konyol. Oke. Okay. Ini juga cukup menarik ya, kenapa? Murasa itu kan air. Sedangkan Totetsu itu minyak. Nah, air sama minyak itu nggak nyatu kan? Jadi menurut gue ini cukup, pertarungan cukup menarik ya. Air sama minyak nggak menyatu. BTW, kalau baju Murasa kotor di sini sayang banget. Karena bajunya warna putih. Betul di sini Totetsu ngamuk gak? Ngamuk lagi kayak ada PS2 gitu kayak siapa namanya? Kanako. Kalau lihat sih bagus. Kanako, Murasa, John, Vandre, ngamuk. Nah, enak kombonya. X, kotak, ulti, keratu. Teknikal ya, seru banget serius. Walaupun gua nggak bisa ngelihat, tapi itu masih bisa combo. Combo gitu aja puter-puter sama main protagonisnya nggak ngamuk. Mungkin Remu terlalu lemah kali ya. Ah, nggak usah ngamuk lah, terlalu easy Remu. Baru ngamuk ya. Udah gini doang. Minyak itu gak bakal nyatu dengan air tau. Asik. Perkataan gue jadi merasa bakal keren nih. Minyak dengan air itu tidak akan menyatu tau. BTW ini cukup lucu sih. Sendok sama jangkar ngadu. Pakai sendok. Sendok sup abad 17. Ya, nanti gue bikin thumbnail gitu lah. Sendok sup abad 17. Totetsu ya. Sendok sup abad 17. Oke, oke. Okay, okay. Ayo.
Sendok Sup abad 17. Kayak gue enter main ya, main 10 jam cuma buat namatin semua chart-nya. Oke, siap. Siapa pakai John ya? Lihat tuh berapa jam, berapa ini? 1 jam, 3 menit lawan siapa namanya? Totes tuh. Total 1 jam. Enggak terlalu lama, lebih lama itu tuh. Siapa namanya? Yugi gua rasa. Tapi gak tau nih coba cowoknya. Tau gue minum dulu. Gue 4 jam gak minum nih. Udah kayak musafir. So, ayo kakak. Gue manggil Sion kakak aja ya. Kan gue jadi cowok nih. Ayo kakak. Lawan Yugi main tonjok-tonjokan. Aduh jotos dong ya. Aduh jotos, keren nih kalau aduh jotos. Cuma cara ngindarin gimana toh? Aduh jotos gitu. Ayo bro, salam dari Binjai.
Aduh Jotos. Salam dari Binjai ya. Aduh. Oh, gue tahu kenapa si Joon pakai pakaian Arab, karena dia keluarin minyak kayak sultan jadinya, makanya pakaian pakaian Arab ya. Karena dia milik punya minyak nih, kayak sultan jadinya. Wei, jangan buang-buang minyak loh, wei. Oke, okay, so pakai Joon gimana ya? Lompat doang. Dia gak bisa R1. Dia gak bisa nyerap air gimana? Gak bisa nyerap air. Oh mungkin karena si John ini juragan minyak apa? Maka dia gak bisa nyerap air. Karena memang air dan itu gak nyatu. Air sama minyak itu gak nyatu. Cukup seru loh, ngadu Jotos ya, udah kayak main Tekken. Main Tekken kata. Aduh. Tapi Joon bisa floating ya, karena ada Sion gue rasa. Dia bisa floating gitu. Ultinya auto. Oh. Oh, John bisa floating. Ini cukup lucu. Oke, okay. John kayak combo Tekken juga gitu. Tonjok ke atas, ke bawah, tonjok ke atas, ke bawah. Ah, siapa lu nih? Raja Minyak ya, Sultan Minyak gua. Dia macam-macam sama Sultan Minyak. Enggak bisa ulti, ultinya auto, oke. Okay. Aduh, Jotos ya. Ini sih. Oke, 1 menit 48 detik. Lawan siapa? Langsung Kutaka gak tuh? Oke, Kutaka gak susah juga nih lawannya karena dia nge-stuck di atas ya. Dan John itu melee. Gue kira si Kotaka itu makan mochi ya, tapi ternyata itu fluid. Cukup lucu sih. Susah ininya. Aduh. Susah nyerang ya. Karena si Kutaka itu terbang.
pakai dash nyerangnya soalnya bisa lempar shion. Iya. Gua tau itu kok. Oke, okay, itu nggak bisa di grace. Dia agak menyebalkan, gua rasa. Aduh. Kalau X kotak bisa nggak? Oke, okay, bisa. Itu bagus. Lempar Sion, lonjok ke bawah. Nah. Oh, udah. Oke, okay, untung aja. Gue kira bakalan sampai pes terakhir tuh gak? Karena kan Putaka itu pes terakhirnya cara ngindarnya gimana? Gue kira sampai pes terakhir cuma gitu doang gak? Iya, yeah, gampang. Cuma ntar Totetsu nih, gue rasa agak ribet juga sih. Tapi bagus dah maksudnya si Totetsu ini, apa kita bisa float? Bisa float gitu. Jadi apa yang sebutnya? Pes terakhir gue rasa agak mudah daripada Murasa ya. Abis ini lawan Koku karena aku berflandre. Oh, jadi nggak ada Totetsu tak? Nggak ada Totetsu? Aduh, Oku lagi. Gue benci lah Oku. Tapi gue rasa gue bisa sih, gue lempar aja si Oku. Eh, si Sion. Kakak, di sini panas banget. Lihat tuh, Sion lompat-lompat. Eh, Joon, lucu banget ya. Weh, apaan tuh? Hati-hati kak, awas. Wih gila, John hebat juga ngindari. Duh, nonjok aja gue gak kena. Sion. Eh, John. Aduh, mati konyol kan. Gue pengen nyelip itu di bawah. Tiga nyawa gua. Sion bisa di sebelah sana ga? Lu di sebelah kiri dulu. Mati konyol.
Gue pengen turun. Oh my god. Oh, gue kan bisa floating. Oh, ini yang ini. Tau. Aduh. Mati konyol. Mati dengan cara konyol. 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 Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Mati kok ya, aku mati konyol. Sebentar, aku yang terakhir ada cerdas cemat. Iya, Chandra. So, abis aku siapa? Tadi, Flandre ya? Kanako. Okay, so Kanako agak ribet juga ya, gue rasa. Hah? Masih hidup dia? Itu lucu, sprite-nya siapa? Oku? Kanako ya? 4 menit lawan Kanako ini, Oku? Kebetulan banget ya, hari Senin itu gue ngebahas Flandre, sedikit ngebahas Flandre sih. Dan nanti lo Flandre juga. What? Totetsu? Kata lo kan aku? Wow, holy shit, gue ditipu jadi. Kenapa yang datang si John bukan Totetsu? What? Oke sini, gua jotos. Gua rasa ya Kanako bakalan lebih ini ya. Grassnya gampang. Tekken. Tekken gue. Aduh. Main Tekken. Tuh. Mati dengan cara konyol. Lagi? Sion. Itu ultinya Sion? Hah? Sion? Oke, okay, gue kira lu. Gue gak bisa nge-grass tanpa lu. Ini cukup susah, maksudnya si Joon itu melee, sedangkan siapa namanya? Karena aku full dan maku ini bener-bener gila sih. Thank you.
Gila Sion. Oh shit. Okay, kenapa gue mah dapet sono? Tahu isi dulu. Combo Tekken juggling. Oke. Okay. Udah bener-bener kayak Tekken deh. Ah, juggling. Oh, ini gua tahu ini. Oke, okay, bagus Sion. Ya, lu capek-capek, gak apa-apa. Karena barrier-nya udah hancur. Udah kan? Tolonglah, udahlah tekan aku. Oke, okay, iya. Abiskan aku. Tadi siapa? Pantre ya? Oh iya, Flandre ya. Habiskan aku baru Flandre. Oke, okay, langkah aku cukup susah juga. Kenapa? Karena si Sion sama John ini dia tipe melee ya. Dan ngedeketin Kanako itu susah banget karena dia dan Maku tipe range. Ribet banget. Ya, hari-hari lah sih. Aku serahkan dia kepadamu. Asik. Sobat ya. Wih. Hah? Itu pintu belakang kah si Okina? Atau bukan? Sion cukup lucu. Tapi kalau lo belum tahu nih ya, Kanako ini dia bisa ke dunia luar loh. Kanako ini dia bisa ke dunia luar sendirian, bisa. Jadi misalnya dia di Genshin Tokyo nih. Jadi sebenarnya sih ya, kesalahan di Memories of Phantoms, sebenarnya si Kanako itu pakai kekuatan dia sendiri buat pindahin kuil. Karena ada di buku Wild and Horned Hermit, ada di bukunya. Kalau si Kanako ini dia bisa bolak-balik dunia luar sama ke Genshin Tokyo gitu. Jadi makanya nih, itu tadi pintunya si Okina atau emang pintunya si siapa namanya? Kanako. Bagi belum tahu nih. Kanako itu bisa bolak-balik ke dunia luar sama ke Genshin Tokyo. Nah, kesalahan besar Memories of Phantoms itu si Kanako apa namanya? Kuil Moria itu dipindahinnya sama Yukari. Padahal Kanako dia bisa ke Genshin Tokyo sendirian dengan kekuatannya gitu, ngerti kan? Ini musiknya enak banget. Kedengaran western banget ya. Gothic Lolita gitu, western. Ya sama seperti Flandre, orang bule. Bule ya bule. Wih, bule. Oh, si Flandre megang Levata ini tuh. Oh my god, artnya cantik banget. Gue suka itu. Flanderu. Ada bule. Karena emang si Flandre ini bule menurut gue sih. Bule, dia kan orang barat.
Oh bener kan Okina kan? Brengsek. Gua ngadu Johto sama Flandre. Itu gambarnya ngebug apa? Oke, jangan nafsu. Aduh, live attend mulu. Masih belum belajar gue live attend. Mana sih? Oke, kristal nih. Aduh. Itu udah hancur bodoh. Tonjok. Thank you.
Madura kan. Oh ya udah. Dua-duanya adek beribut. Oh John kalah. Karena memang sih ya. Ini peraturan, ini pakai peraturan spoiler kan gak sih? Agak sedikit spoiler di video gue untuk hari Senin. Flandre kalau tanpa peraturan spell card, dia bisa ngancurin Genso Kyo loh. Oke. Tapi dua-duanya bonyok. Mungkin gara-gara pakai peraturan spell card, ya, makanya dua-duanya seimbang nih. Tapi cukup menarik juga ya, dua-duanya sang adik gitu. Empat menit baru tau Tetsu ya kalau saya lagi gali. Ayo atau Tetsu ada mode rage-nya lagi. Pakai ini. Apa sebutnya? Float. Kan bisa float kan. Dragon kick. Banget sih. Next. Hey, kakak, jangan capek. Oh, thank you, kakak. Begini aja tuh si siapa namanya John ini nangkis bis itunya telurnya itu. Sekarang ngamuk dia. Gimana minyak sekarang gue pengen ambil.
Oke, okay, so gue udah tahu triknya. Cuma pakai John, gue rasa agak susah di phase kedua. Phase kedua, menurut gue susah. Sion ngamuk. Jangan macam-macam sama adik gue lu. Lucu, lucu lihat ekspresinya John. Kakak kenapa? Kok ngamuk? Phase kedua sudah tahu caranya sekarang gue rasa. Joon, jangan skill, Sion. Jangan skill Sion, skillnya karena gue butuh lu buat menghindar. Easy. Oke, ending ya. Fuck!
DC. Ulang lagi ya? Ulang lagi ya? Wah, kalau ulang lagi mah keterlaluan loh. Crash game iya crash crash. Kalau ulang lagi mah keterlaluan sih. Kalau ulang lagi keterlaluan sih. What? Game-nya crash. Oh, alhamdulillah. Gue nggak belum lihat endingnya si Joon, jadi gue nggak tahu endingnya seperti apa. Tapi gue udah tamatin. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kamu selalu menolongku. Aduh, terima kasih. Aduh. So, ini karakter terakhir gue rasa. gila. Ini skor ya. Oke. Untung aja. Furandoro Scarletto. Aduh. Tahu gue. Eh, minum dulu. Aduh. Aduh. Aduh, astagfirullahaladzim. Endingnya Joon Totetsu ngajakin mandi minyak kayaknya, nggak tahu juga sih, nggak apa aja. Tapi si Joon gua rasa bakal kerja sama sama si Totetsu ya kan. Totetsu itu kayaknya penghasil minyak, dan Joon itu kan uang, pikirannya uang uang. Jadi gua merasa Joon bakal kerja sama buat Totetsu sama jual uang gitu. Jual apa? Jual minyak. Karena minyak itu menurut gue bisa bay laku di mana-mana. Coba kayak Sultan Arab aja tuh, dia kan jualan minyak gitu. Kan dicari minyak mah, oil. Karena semuanya itu perlu. Bensin kek apa kek. Itu plantre lucu. Beli tiga pintu. Oh. Don Marisa, Remu, siapa itu? Siapa itu? What the fuck is that? Sion? Main super deal malahan. mungkin gue milih ini aja. Yugi itu, oh Yugi. Oke, Marisa gampang lah. Yugi, Yugi. Tirai 3, Bang. Gua udah pilih nomor 1. Deal? Deal. Oh, kan minyak, minyak keluar dari tanah. Flandre jadi gangsing lucu juga ya. Jadi Sonic Flandre. Semuanya jadi Sonic di sini. Oke, gue belum pernah pakai Flandre, jadi gue nggak tahu. Itu benar-benar keren. Oke, Flandre bisa jadi Cloud, ini Batman, Corona. Corona, if you know what I mean. Aduh, bisa jadi Batman gitu. Dapat zong, ntar nangis.
Gua rasa itu R1 itu kekuatan mata itu. Kalau nggak tahu kekuatan mata, tunggu hari Senin, itu gua jelasin. Kan gua kan di video hari Senin kan gua bilang kan bakal ngejelasin kekuatan Flandre. Ya kayaknya itu tadi tuh merah itu tuh. Ya, itu kayaknya kekuatan mata itu. Kekuatan mata di cross gitu. Disebutnya apa ya? Bukan mata sih. Tune. Squeeze, tau gak? Digencet gitu, squeeze. Cetar gitu. Kalau bahasa Jepang disebutnya kyun. Kalau bahasa Inggris disebutnya squeeze. Kogasa? Remu? Remu deh. Saringan kah? Bukan. Pokoknya kyun. Flandre nyebutnya kyun itu. Atau enggak squeeze kalau dalam bahasa Inggrisnya. Digenjet pakai tangan. Cetar gitu. Nanti tunggu aja hari Senin, gue bakal jelasin kekuatan itu. Oke, X dua kali. Oke, pakai Flandre malah jadi kayak game platform ya. X dua kali malah jadi kayak game platform pakai Flandre. Kotak mukul, X lompat dan nge-grace gitu. Itu cukup lucu. Dan lagi live attack-nya itu bisa buat nembak. Itu cukup. Itu gue baru tahu soal itu. Terus pelornya bisa di pakai live attack ini. Itu gua rasa bagus. Iya, kalau pakai Flandre jadi kayak main game platform. Lompat X, kotak mukul. Jadi kayak game platform. Itu cukup lucu. Life Athena juga bisa jadi panah tuh, lihat tuh. Udah, apalagi serangan atas lebih sakit damage-nya. Iya, tadi gua tadi kotak atas. Gila, Okina sama Flandre kerja sama. Ini bakal gila banget. Tapi untung Okina itu Sage ya. Maksudnya yang melindungi Gensokyo juga. Super deal, oke. Kogasa. Yamame. Yugi. So mungkin kita lawan Yugi aja. Ini cukup menarik. Yugi cukup kuat fisikal ya, dan Flandre juga fisikalnya juga kuat. Walaupun sebenarnya lebih ke arah magic sih Flandre. Flandre itu bisa kayak hijir juga ya. Magicnya itu bisa di-convert jadi fisikal gitu. Jadi ini cukup unik ya. Dan gua harap sih di anime ada nih Flandre lawan siapa namanya? Yugi. Sama-sama kuat ya dalam fisikalnya. Fisik ya, dalam fisik dua-duanya kuat.
gue gak ngerti itu Flandre apaan ya, ada persenannya naik kan. Tapi aslinya Q-nya itu OP banget tau Flandre, tapi di sini nggak terasa. Mantep banget. Pakai Qian itu. Cetek, cetek. Oke, mungkin biar lu ngerti jurus Flandre yang ngancurin meteor. Nah, itu disebutnya Qian. Tau kan jurus Flandre yang ngancurin meteor? Tau gak? Jurus Flandre yang ngancurin meteor. Cetak gitu. Langsung meledak gitu. Qian. Qian squeeze. Kogasa gua gak tau siapa itu, kayak Kutaka ya kayaknya sih, tapi Kogasa dulu aja. Aduh, minyak di mana-mana nih. Cium wush. Ini cukup pertemuan yang unik ya. Flandre belum pernah ketemu Kogasa. Ditambah lagi Flandre itu kan nggak boleh keluar dari Scarlet Dimension, nggak boleh keluar dari Scarlet Dimension, tapi di sini dia keluar. Jadi ini cukup bagus Zun, ngebikin apa namanya cerita lagi tentang Flandre. Gue suka itu. Oke. Ini kegunaannya apa toh persenan kalau ujung-ujungnya enggak? Kogasa lu nyangkut. Gila, nge-spam kotak dong bisa lo. Kasihan Kogasa dibully. Ayo. Cium.
sepi ya brengsek. Datang-datang cuma ngajar gua doang, abis itu pergi. Oke, okay, Kogasa udah, Kanako, mungkin ya Mame aja. Kita mainnya gampang-gampang dulu aja, baru yang susah. Tempat yang sama lagi. Ini juga pertemuan yang cukup unik ya. Yamame sama Flandre itu belum pernah ketemu. Laba-laba lawan Batman. Kelawar. Kyun. Jahat sekali, kalau cuma aku lagi nyari minyak. Cuuut. Dia tuh kenapa sih? Dia gila ya atau apa sih? Ya biarin dah. Kolon Flandre, oke, okay. Cukup menarik juga ya. karakter yang jarang-jarang bertemu. Tapi karena aku ini bakal ribet nih, kenapa? Karena aku itu full dan maku ya, sedangkan Flandre lebih ke arah melee. Thank you.
Kyun. Damn. Udah kan? Oh, hebat banget karena kok kuat lawan Flandre lo. Oke. Si Joon. So kalau lo pakai Flandre itu kita random ya lawan, maksudnya nggak random sih, maksud lo milih sampai 4 karakter. Oke, itu cukup lucu. Kita kan kaya nih kakak, banyak minyak. Kita ketemu lagi. Mereka udah saling kenal, berarti ini lanjutan dari Joon berarti ya. Kita ketemu lagi. Sekarang aku akan membalas dendam. Coba saja kalau bisa. Udah kan?
Oke. Okay. Tetsu. Aduh, kita sangka kita akan kalah. Gua ada balas dendam, brengsek lu ya. Lucu, rang 2 lawan 1. Ayo. Cung. Oke, okay, lawan Totetsu. Kita pakai Kyun coba ya. Kyun cedak. Oke, okay, Okina. Oku? Katanya Totetsu. Lu nipu. Lawan Oku kok? Lu bohong. Waduh, ngebohong nih. Enggak, salah-salah bercanda-bercanda. Ah, sayang banget, gue kira Oku bahkan diinjek tadi. Gue kira Oku bahkan diinjek tadi. So, raja terakhirnya Oku apa Totetsu? Raja terakhir Flandre ya. Habis ini berarti, oh oke okay. Jadi habis lawan Oku baru Totetsu. Gue kira boss terakhirnya Oku. So, Flandre itu punya kelebihannya adalah dia bisa ngancurin. Oh enggak bisa. Oke, okay, good job. Cara ngindarnya gimana berarti? Oh, tapi sakit banget. Oke. Okay. Tapi sakit banget. Dan mukulnya aja enggak kena. Aduh, Flandre turunnya lama lagi. Nanti kalau yang nuklir gimana nih? Yang nuklir ya. Cara turun nuklir gimana nih? Turun. Flandre nge-floatnya gila banget. Floatnya bagus sih mungkin buat lawan Totetsu ntar, cuman oke, okay, so ini yang meledak bukan? Kayaknya sih, kok bukan? Oh, lu bisa pakai kelawar ke bawah? So, gua rasa kita bisa ya bisa lari kayak begitu ke bawah. Oh ya bisa kelawar ke bawah. Untunglah Batman-nya. Tapi ini menunjukin juga ya bahwa Flandre canon ya, bisa berubah jadi kelawar. Sebenarnya sih Flandre bisa jadi kelawar di Pokemon 6, cuman keliat sayapnya aneh. Kenapa kelawarnya sayapnya normal, enggak sayapnya kristal gini? Tapi ya gua rasa ternyata memang Zoom membuatnya begitu. Flandre bisa jadi Batman dan itu normal. Mati konyol.
Tapi ini cukup menarik ya. Si Flandre cukup kuat juga dan Oku cukup cukup kuat juga dengan nuklirnya itu. Ditambah lagi Oku itu kan punya kekuatan matahari ya. Nah, Flandre itu kan lemah dengan matahari, dia kan vampir. Jadi ya ini cukup menarik sih ngelihat Flandre lawan Oku. Cuut. Oke. Okay. So sekarang Noto Tetsu gue rasa. Ya tuh megang sendok, kelihatan banget. Bos Yakuza melawan adik gila. Gak gila sih Flandre mah. Cuma sadis aja, yandere disebutnya mah. Gila enggak, tapi yandere iya. Sadistik disebutnya mah. Lagi nggali mungkin, Totetsu. Oh enggak. Oh iya beneran lagi nggali kan. Lucu banget tau ngeliat Totetsu nggali gini. Wis. Weh, sendok lawan Levatain. Sama-sama ganas. Sendok lawan Levatain. Ayo, sendok sama Levatain, menangan mana? Kalau lu enggak tahu Levatain itu adalah pedang dewa ya. Dewa apa gua enggak tahu, pokoknya Levatain itu pedang dewa, iblis apa gitu. Dan Totetsu megang sendok. Sama-sama ganas ya. Oke, okay, so ada yang bilang sebelumnya Flandre lawan Totetsu itu susah banget. Jadi gue rasa ya kita lihat aja. Memang sih nge-floatnya itu Flandre lama banget, jadi agak susah gue rasa. Sendok dewa jangan-jangan. Empu sendok ternyata. Gear, lantai, selang aja. Di PS akhir nanti lompat sambil asal serang aja, serang kiri kanan, oke. Okay. Nama aslinya Levatain, iya. Levatain, kan gue sebutin dari tadi. Levatain lawan sendok, menangan mana toh? Ngadu sama sendok. Levatain ngadu sama sendok. Ayo. Harusnya nggak yang main Yu-Gi-Oh tau dong, Levatain. Atau mungkin yang belajar-belajar tentang Greek ya, agama apa dewa-dewa Greek gitu. Oke, okay, sekarang dia ngisep gue rasa, dia ngisep kan nih? Stop. Aduh.
sendok lu kurang jago tuh Tetsu. Darat and arrow. Oh, pantesan si Flandre bisa ituin panah. Levitain itu arrow tuh, panah tuh. Gua kira pedang. Was interpreted to be a dart dan arrow. Jadi bisa jadi pedang, bisa jadi panah, itu cukup keren. Udah? Oh, gua kira belum. Wah. Ngamuk, si Flandre seneng tuh. Yee! Musuhnya Nande. Yee, musuhnya kuat. Sendok abad 17 melawan Levitain. Oh, mungkin sendoknya itu kuat karena sendok abad 17 toh. Gak heran sih. Sendok abad 17. Yo, ini. Sendok abad 17. Menancing. Really? Di pes kedua ya? Pes kedua asal mukul aja. Sendok abad 17. Oke. PES 2 sama air ya, baru sadar. Oke. PES 2 sama air. So, gua rasa sih ya, Flandre bisa floating, jadi gua rasa gak masalah sih. Flandre bisa float, jadi gak masalah sih menurut gue. Cuman kotak-kotak di atas doang bisa float dia. Untung panahnya heavy ya, heavy attack gitu, jadi ini buat ngegres bolanya aja sih. Oke. Aduh. Kyun lah. Pakai Kyun. Finishingnya pakai Kyun keren juga tuh. Kyun. Woi deh. Pakai Kyun. Tangannya diremes.
Remes opai enak banget. Kayak gitu. Muas gue mana ya? Oke, gue nggak boleh ingin nayang ini nih. Oh udah, kalau ini kredit nggak apa-apa. Oh ya, aduh seru banget Trios. Creator Zone ya. Jujur, menurut gue mendingan game kayak gini ya daripada game fighting. Sorry nih, bukannya gue nggak suka game fighting, maksudnya gimana ya? Menurut gue game fighting nggak, kalau main game fighting story mode nggak terlalu seru menurut gue. Game fighting kebanyakan nge-spam musuhnya, itu kurang seru serius. Tapi kalau ini lebih ke arah apa ya? Bukan game fighting, lebih ke arah kayak game platform gue rasa sih. Platform fighter mungkin kayak Super Smash Bros. Tau kan? Super Smash Bros itu kan ke game fighting, tapi dia platform gitu. Mungkin kayak Super Smash Bros kali ya disebutnya fighting platform gitu. Karena jujur aja ya, game kayak Anthem of Cornflower, Hisu Tensoku lebih seru kalau main multiplayer berdua. Tapi kalau story mode solo player, menurut gue kurang seru karena lu cuma nge-spam gitu doang. Dan menurut gue itu kurang seru sih main nge-spam gitu doang. Jadi gue rasa ini peningkatan yang bagusnya si Zun Yuru. You know what? Lupakan game fighting, kita bikin game baru. Waduh, ini bakal kerja keras yang banyak nih. Kenapa? Karena kita harus bikin sprite yang baru gitu, ngerti kan? Sprite baru, art baru. Kan kalau misalkan Anthony of Conflower itu kan dia ngambil sprite dari Urban Legend in Limbo kan? Tinggal di recycle gitu, digunakan ulang gitu. Tapi tetap ada tambahannya. Nah, tapi kalau ini benar-benar scrap. Ngebener-bener bikin gamenya dari awal gitu. Nggak nge-recycle gitu, ngerti kan? Ada yang baru kan nggak? Iya, Flandre doang. So, iya. Yeah. Menurut gue nih, bagus Zone bikin game ini. Dan to be honest, game-nya cukup seru. Oh, satu lagi nih. Dari semua karakter yang paling seru menurut gue itu adalah Murasa ya. Dia nggak cheap, jadi dia mainnya teknikal. Contohnya pas lawan terakhir siapa namanya? Totetsu. Itu seru banget sih, serius. Totetsu, pas lawan Totetsu pakai Murasa menurut gue seru banget. Karena di situ lu Murasa. Holy shit, itu apa ini? Iya. Entah bakalan muncul update selanjutnya atau ini memang ini belum ke unlock. Iya, ngerti gue. Ini stress test atau cara unlocknya gimana tuh? Kalau apa namanya? Apa nunggu update minggu depan? Karena game ini masih belum, masih versi 1.0 berapa sih? Tahu dah kalau nunggu update atau ini? Ya, yeah, worth it. Gua rasa worth it beli game ini di Steam. Karena menurut gua game ini lebih seru daripada game-game Tales of Horror yang lainnya gitu. Menurut gua ini seru banget. Seperti yang gua bilang sebelumnya kan, game fighting seru kalau multiplayer berdua. Tapi kalau main solo toh multi apa story mode toh fighting kurang seru karena lu nge-spam gitu. Game fighting nge-spam gimana serunya sih, enggak enak sih. Ada bokep Totetsu juga, cari aja, biasanya ada. Ya, kalau gitu sampai di sini aja. Kalau bisa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi dengan gue Riki di video selanjutnya. Dan untuk kalian yang nonton sampai akhir, bagus. Dan Stigma, terima kasih banyak karena udah ngasih bantuin gue untuk ngasih tips ya, guide ya. Ini bisa multi kan? Enggak. Ini multiplayer, ini single player. Ini single player, bener-bener single player. Mau multiplayer gimana tuh? Nggak ada story mode hard. Multiplayer gimana nih? Musik room mungkin? Oke, nggak ada. UNO and WASA. Oke, kalau gitu sampai sini aja. Kalau bisa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi dengan gue Riki di video selanjutnya. Goodbye.